الرحيم. السابع عشر عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. Samin Ashar, baca lagi. Sabi Ashar. Samin Ashar, baca lagi. Iya, terus. Samin Ashar, an Jabir radhiyallahu anhu, qal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Rawahu al-Bukhari, wa rawahu Muslim min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, idza maridul abdu, jika sakit seorang hamba. Au safara, atau dia musafir. Biasanya dia waktu sehat amalnya begini. Waktu sehat amalnya begini. Cuma karena dia sakit tidak bisa mengamalkan begitu. Kalau dia mukim bisa, tapi dia musafir. Gimana? Oh, berarti amalnya dikurangi. Pahalanya dikurangi. Padahal dia ada udzur. Idza maridul abdu, jika seorang hamba sakit. Au safaro, atau dia musafir, kutiba lahu, ditulis bagi dia, mithru makana ya'mal, seperti apa yang ada sebelumnya dia beramal, mukiman, dalam keadaan dia mukim, wasohihan, dalam keadaan sehat. Nanti kalau jadi pemuda, kuat kan, yang banyak ibadah. Ketika ente sudah tua, tidak mampu, tetap ente mendapatkan pahala sewaktu kamu muda, banyak ibadah. Ketika mata kamu tadi itu terang, ini yang banyak baca Quran. Nanti ketika buta, matanya kamu tidak melihat, kamu tetap mendapatkan seperti kamu dalam keadaan terang matanya kamu membaca Al-Quran. Ini gak tahu blasi apa. Yang dicatat itu apa, gitu loh. Ketika kamu mampu, jangan males. Terus no, ketika kamu punya duit yang banyak, sedekah. Sehingga ketika nanti satu saat entek duitmu, kamu akan mendapatkan seperti pahala ketika kamu dalam keadaan banyak duit, banyak sedekah. Lekon medit ya opo sini, catet ya opo gitu loh. Udah hilang kemampuan kamu, malah kamu tidak bisa mendapatkan nilai pahala lebih. Karena itu sayang loh ya, sayang. Iqtanim. Nanti manfaatkan itu semuanya. Jangan sampai akhirnya es buta pingin baca Quran kasep. Kalau lumpuh kepingin hadir majelis taklim soro. Karena itu manfaatkan betul ini kemampuan kamu, manfaatkan semaksimal mungkin untuk amal soleh. Satu saat ini nggak mampu, satu saat pasti ini nggak mampu atau ndak bas wis mati. Tapi ketika kamu tadi itu menggunakan maksimal mungkin ketika kamu mampu, maka ketika tidak mampu, Allah Maha tahu, tetap pahalanya seperti kamu mampu. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang bagus, terbaik jalannya itu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nanti Allah akan kembalikan lagi ke yang paling rendah, mulai jalannya pincang. Enggak mari ngono, enggak bisa sama sekali. Ntar lagi duduk sudah terus. Ntar lagi mungkin tidur terus. Kalau panjang umur. Asalnya tulisan kecil, sekarang harus pakai kacamata ini. Enggak mari ngono tambah tebel. Lama-lama enggak ketok hata gede. Summa radadnahu asfala safilin. Asalnya sambel sak cowek entek, lama-lama mulai onok mulus sih, lama-lama setitik murus. Summa radadnahu asfala safilin. Asalnya kariboto tok dak melbu, pancit melbu, ini melbu semuanya. Lama-lama harus nasi tok, lama-lama nanti nasi lemes, lama-lama bubur nanti. Itu pasti loh tuh. Itu Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik, aku akan kembalikan lagi ke bawah sampai yang paling bawah. Cuma urusan pahala gimana? Pandangan berkurang berarti baca Qur'annya berkurang atau enggak sama sekali karena buta.
ke masjidnya tidak sama sekali karena lumpuh misalnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman yang beramal soleh ini. Mulai dari dia kecil sampai dia dewasa, remaja sampai dia tua, wa amilus solihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Ghair maktu, maka dia mendapatkan pahala yang tidak terputus, terus dia mendapatkan pahala. Eman ya. Oh, jangan disia-siakan. Eman, pembung sinom sing akeh masjid. Yang banyak zikir, yang banyak itikaf, yang banyak baca Quran, yang banyak qiyamul lail, yang banyak itu, yang banyak ini. Sehingga kalau sudah tua, falahum ajrun ghairu mamnun. Terus orang-orang kok banyak malas ya? Orang-orang ini kok banyak malas? Kenapa? Mungkin orang itu kurang yakin bahwa dia akan dibalas oleh Allah. Fama yukadzibuka bid-din? Fama yukadzibuka ba'du bid-din? Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Atau mungkin nanti kurang yakin kalau itu adalah bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ahkamul hakimin, pasti menghukum dengan sebaik mungkin. Akan dibalas oleh Allah. Karena itu nanti walaupun masuk surga, amali pas-pasan, walaupun masuk surga, pasti kecewa dia. Kenapa? Temennya yang seumur atau di bawah dia ternyata derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia banyak menggunakan kemampuannya untuk ibadah kepada Allah. Ternyata derajatnya lebih tinggi, inti ada di bawah. Gambarannya begini, mungkin inti ini rumahnya kelas VIP ada di atas dunia, tapi nanti ada di rumah sederhana inti. Nanti ada di akhirat di surga rumah sederhana. Yo sederhana di surga. Ya. Bukan kelas VIP, bukan kelas eksklusif, bukan. Inti bisa bayangkan. Ya. Inti di atas dunia aja, kalau inti naik sepeda motor, ono sing numpak Mercy, irine setengah mati, yo enak, irine numpak Mercy. Ono di surga ya apa? Inti kumpul dengan yang ada di bawah, sedangkan teman-temannya inti ma'ar rasul ada di atas. Malah anbiya wal mursalin ada firdausil a'la. Yo apa kecewai? Tidak mungkin akan bisa naik lagi. Kalau di atas dunia seiso mungkin berbuat berbalik. Kalau di akhirat selama-lamanya begitu inti. Pastinya selalu, padahal dengan satu zikir saja inti bisa naik satu pangkat. Apalagi kalau inti gunakan dengan ribuan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan meninggalkan segala kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah. Laksanakan semua kebaikan, karena semua sebagai kebaikan itu adalah bersedekah. Bersedekah.